Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Alhamdulillah. Kita hari ini mulai kelas Mukhtarat. Kita menggunakan buku Mukhtarat. Dan alhamdulillah buku ini berkaitan dengan pelajaran kita yang lainnya. Jadi anak pengen mengkhususkan membahas ini. Nah, sangat berkaitan, dan ini buku termasuk buku yang mudah dan bagus, mudah dan bagus, simple. Ini bukunya buku simple. Jadi bagi pemula ini bagus. Bagi pemula yang mau belajar bahasa Arab, ini bagus. Jadi dia bukunya dibuat sesimple mungkin dan mudah dipahami ya. Dan mudah dipahami. Dan juga ada kamusnya, memudahkan belajar i'rabnya. Memudahkan belajar i'rabnya. Dia mungkin buku-buku ini banyak dipakai pembelajaran bahasa Arab yang dasar. Bahasa Arab yang dasar, kaidah-kaidah yang dasar. Ini bagus, termasuk buku yang bagus. Dan ini punya Al-Ustaz Aun Rafiq bin Gufran dari Santren Gresik, Jawa Timur. Alhamdulillah beliau menulis buku ini. Mudah-mudahan pahalanya bisa mengalir kepada beliau, insyaallah. Dan ini yang ana tampilkan, ini buku yang agak lama ya. Cetakan terbaru, covernya berbeda sekarang. Hijau ya. Ini buku yang nah. Tapi kalau isinya sama. Coba kita lihat. Ini Mukhtarat. Mukhtarat artinya, Mukhtarat itu artinya pilihan. Mukhtar Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Ana enggak tahu kenapa disebut dengan kata mukhtarat ini, mungkin ada maksudnya. Nanti bisa dicari apa maksud penulis gitu ya, disebut dengan mukhtar. Tapi makna asalnya mukhtarat itu artinya pilihan. Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah ini kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian lil marhalati tsanawiyah, ini untuk tingkat, kalau mangkut mungkin tujuannya ini untuk tingkat tsanawiyah. Tsanawiyah di sini ini maksudnya adalah tingkat SMP ya. Tingkat SMP. Jadi bukan tsanawiyah maksudnya aliyah, bukan. Kalau tsanawiyah aslinya dia tingkatan aliyah, tapi di sini mungkin maksudnya tingkat SMP gitu ya, tingkat tsanawiyah. Bima'ahadil Furqan al-Islami, itu di ma'had atau pesantren al-Furqan al-Islami. Untuk marhalah tsanawiyah pondok pesantren al-Furqan al-Islami, oleh ini penulisnya Ustaz Aun Rafiq bin Gufran. Kemudian ini tinggal dibaca saja nanti ya, judul bukunya. Dan ana enggak ditampilkan di sini mukaddimahnya ya. Nanti mukaddimahnya silakan dibaca. Kemudian ada turuk at-tadris, metode mengajarnya bagaimana, itu ada ya. Anda langsung ke daftar isi saja. Langsung ke daftar isi. Ini mukaddimah penulis, turuk at-tadris, kemudian daftar isi. Ini bagian pertama, yaitu mengenal atau memahami kaidah-kaidah sorof. Bab 1 mukaddimah, kemudian bab 2 isim ditinjau dari kaidah-kaidah sorofnya, kemudian ini pembahasannya, kemudian fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah sorof, bab 3 ini pembahasannya, kemudian setelahnya ada
bagian kedua ya, kaidah-kaidah nahunya. Kaidah-kaidah nahunya, kemudian muqaddimah al-jumlah dan syibhul jumlah. Kemudian bab 1 i'rab, bab 2 i'rab dalam isim. Ini alamat i'rab nih yang kita pelajari sangat berkaitan sekali dengan ini. Dan ana sebagian ngambil dari buku ini. Bab 3 i'rab dalam fi'il, kata kerja ini. Kemudian bagian ketiga ilmu tasrif. Ilmu tasrif itu ilmu sorof tasrifan. Ya huwa humahum itu. Yang fa'ala fa'ala fa'alu. Kemudian muqaddimahnya ada tasrif istilahi namanya. Kemudian ada tasrif lugawi namanya. Kemudian selesai sampai situ pembahasannya. Insya Allah kita akan bahas semuanya sedikit demi sedikit. Masuk ke yang pertama. Bagian pertama yaitu qa'id as-sorof. Atau kaidah-kaidah sorof ya. Mulai dari halaman 3 ya. Mulai dari halaman 3 ini. Nah, ini kita sudah belajar sebenarnya, cuman enggak masalah, lebih bagus kita pahami lebih detail. Al-babul awal ini bab pertama muqaddimah, pembukaan ya. Bab 1 muqaddimah atau pembukaan kalam. Kalam itu artinya adalah kalimat atau ucapan pembicaraan, itu kalam namanya, atau susunan kata yang mempunyai arti sempurna, itu kalam. Jadi kita disebut dengan kalimat atau paragraf, kalimat ya. Nah, itu kalam. Jadi susunan dari kata, kata bahasa Arabnya kalimat, yang mempunyai arti sempurna, artinya maknanya sudah bisa dipahami. Dan kata atau kalimat dalam bahasa Arab ya, itu ada tiga macam. Yaitu ada isim, ini satu. Ada fi'il, dua. Ada huruf, tiga. Jadi semua kata berbahasa Arab, dalam bahasa Arab maupun itu Al-Quran ataupun buku-buku berbahasa Arab, itu tidak akan terlepas dari tiga ini. Pasti dia isim, fi'il, dan huruf. Pasti terdiri dari tiga ini. Enggak ada yang keempatnya. Kalau bukan isim, dia pasti fi'il. Kalau bukan fi'il, pasti huruf. Jadi tinggal pilih tiga ini saja. Tapi yang pertama isim. A, isim. Apa itu isim? Isim itu adalah kata yang menunjukkan benda. Perhatikan ini ya. Kata yang menunjukkan benda. Kata sifat ini termasuk ke isim ya. Dan kata keterangan waktu mungkin termasuk keterangan tempat juga sama ya. Ini isim. Contohnya misalkan ma air ya. Nama berarti nama benda. Burtukol, nama benda. Tufah, nama benda. Dars, ini kata sifat. Dengan ilm, kata sifat. Al-bi'r, nama. Al-bayt, nama. Al-ma'had, nama. Al-ustad, nama. At-talib, ini nama juga. Kemudian al-an. Al-an artinya sekarang. Godan, syahrun, yawmun, amsi, nazifun, wasikhun, kabirun, saghirun. Tahu makna-mananya ini? Ma'un apa ma? Air. Burtukol? Jeruk. Tufah? Apel. Kalau ini sudah jelas dia pasti nama ya, karena nama benda kita sudah tahu. Kemudian dars. Dars apa? Pelajaran. Ilm. Pelajaran apa pelajaran? Dars artinya pelajaran. Pelajaran. Iya. Ilmun apa? Ilmu. Pengetahuan. Ilmu ya. Nah, ilmu itu pengetahuan bahasa Indonesia. Nah, ini pengetahuan itu ilmu. Apa? Ilmu atau pengetahuan, Ustaz? Ilmu itu bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya pengetahuan. Ini pengetahuan kalau sini. Nah, jadi ilmu itu artinya pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan alam namanya ilmu-ilmu alam. Diulang-ulang itu ya. Jadi ilmu dengan pengetahuan itu artinya sama ya. Al-bi'ru
Ya, bahasa Indonesia pengetahuan ya. Sumur. Naam, al-bi'ru sumur. Al-bait. Apa Ustaz? Al-bi'ru sumur. Sumur. Naam, sumur. Sumur. Al-bait. Rumah. Rumah. Al-ma'had. Pesantren. Iya, di pondok atau pesantren. Naam. Oh, pesantren. Iya, pesantren atau pondok ma'had disebutnya. Al-ustad. Guru. Ustad. Naam, guru. At-talib. Pelajar. Pelajar. Al-an. Sekarang. Sekarang. Godan. Besok. Syahrun. Bulan. Bulan. Yaum. Hari. Hari. Amsi. Kemarin. Kemarin. Nadif. Bersih. 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 Naam. Nadif. Bersih. Wasih. Kotor. Kabir. Besar. Sagir. Kecil. Kecil. Nah, yang tidak tahu, bukan. Yang tidak tahu maknanya itu ya, kecil. Tadi apa Ustaz? Apa? Godan besok. Godan besok. Godan. Godan. Nah. Ini al-an godan yang termasuk kata keterangan gitu ya. Dorof nanti masuknya. Dia termasuk ke isimnya. Nanti kalau jawab ditanya kapan? Jawabnya besok. Udah langsung ngomongnya godan gitu aja Ustaz. Nah. Nah, godan. Terus kalau sekarang al-an. Al-an, nah. Al-an. Kalau besok-besok godan-godan. Kalau besok-besok namanya fi ma ba'd gitu. Ya. Fima iya, fi ma ba'd kapan-kapan gitu ya. Kalau besok-besok artinya kapan-kapan maksudnya. Jadi apa enggak sekarang Ustaz? Fi ma ba'd. Kalau tulis Ustaz apaan itu? Apa? Lima. Pakai. Ya. Oh, betul. Lima panjang. Lima ba'd. Lima. Lima ba'd. Apa? 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 Nanti-nanti misalnya. Itu fi ma ba'd. Tapi ini sudah paham ya, sudah tahu artinya ya. Sudah tahu maknanya. Nah, kalau tidak tahu, kalau misalnya takut lupa ya. Tulis aja dikit maknanya. Tulis aja kecil misalnya. Maknanya nadif, misalnya bersih. Gitu. Ini pahami semuanya ini Masya Allah, bagus bukunya lumayan. Alhamdulillah. Untuk memulai ini bagus sekali. Tapi kita teruskan sekarang bagaimana kita menentukan isimnya. Kalau sekarang misalkan ma'un, burtukol, tufahun, kita sudah tahu kan dia pasti isim gitu kan ya. Bagi orang awam misalkan yang nggak tahu menentukan isim itu bagaimana, ini tanda-tandanya. Tanda-tanda isim ini. Jadi kalau menerima atau kalau ada salah satu tanda ini, dia isim. Gitu ya. Yang pertama, menerima tanwin. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab dia bertanwin ya, fathah tain, dhammah tain atau kasrah tain, dia isim. Contohnya misalkan yamin, yaum, kabirun, qalamun, kitabun, semuanya tanwin dhammah dua. Oh, berarti dia isim, jangan ragu lagi. Maksudnya apa? Kalau dikatakan isim, dia bukan fiil dan bukan huruf gitu. Paham? Insyaallah. Nah. Tapi maknanya apa ini yamin? Gemuk kanan. Gemuk kanan. Kanan ya. Nah, kanan. Kalau genuk itu samin, bukan yamin. Ini kanan. 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 Eh, ininya kanan kiri. Kanan, naam. Yamin kanan. Kalau gemuk itu pakai sin, samin. Sin, samin. Ya. Masyaallah. Tay, berarti yamin kanan, yaum apa? Hari. Hari. Kabir. Besar. Besar. Kolam. Pena. Kitab. Buku. Nah, berarti kalau ada kata dan dia menerima tanwin atau dia berharokat tanwin, dia isim, gitu ya. Tay. Dua, menerima al, alif lam. Misal. Tadi yamin enggak ada alif lam, sekarang al yamin, al yaum, al kabir, al qalam, al kitab, bisa pakai alif lam, menerima alif lam, maka dia isim. Ini tanda yang kedua. Artinya sama ya tadi. Yang ketiga,
didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan. Contohnya, ya, misal, ya Muhammad, ya Ustaz. Berarti Muhammad, dia isim. Kenapa? Karena ada huruf ya depannya. Ustaz berarti isim. Kenapa? Karena didahului huruf nida sebelumnya. Atau misalkan yang lainnya, ya Talib. Ya Bunaya. Nah, ya Bunaya, misalkan ya. Ya Talibu, berarti Talib isim. Ya Bunaya. Berarti Bunai, ini dia isim. Huruf nida cuma ya aja atau masih ada lagi? Masih ada yang lainnya, nak. Ada haya, ada ai. Nah, itu kita udah bahas di nahu bagian 1. Itu ada huruf nida. Dan nanti di sini mungkin ada yang tadi disebutkan setelahnya. Coba nanti kita lihat. Ini yang ketiga, berarti yang pertama menerima tanwin, yang kedua dimasuki alif lam atau bisa menerima alif lam, yang ketiga didahului oleh huruf nida, salah satunya ya. Kemudian berikutnya diawali salah satu dari huruf jer. Jadi diawali dengan huruf jer. Berarti setelah huruf jer dia isim, gitu ya. Contohnya ala kursi. Kursi dia isim, kenapa? Karena sebelumnya ada jer. Fil bait berarti bait dia isim, kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar. Alal kursi artinya apa? Di atas kursi. Nah, di atas kursi. Fil bait di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah. Kemudian ini macam-macam huruf jar, ini hanya sebagian ya. Nanti akan disebutkan lagi di buku ini, itu semua huruf jar. Ada di halaman berapa? 104 kalau enggak salah. Nanti insyaallah. Afwan Ustaz. Nah. Huruf ya juga, yang nida juga seperti itu juga ya? Tak terhingga atau terbatas ada nama? Terbatas juga? Nah, jadi maksudnya terbatas ada yang lainnya ya? Bukan berarti terbatas hanya ya saja, tidak. Iya maksudnya. Huruf nida ada yang lainnya. Tapi maksudnya terbatas, dia ada sedikit, enggak terlalu banyak. Gitu. Dan jadi, huruf ya, artinya apa yang huruf? An. Taip. Min artinya dari. Ila, apa arti ila? Ke. Ila ke. Ke. Dari. Hah? Ila ke. Nah, min artinya dari, ila artinya ke. An artinya apa? Dari. Naam. Sama dari. Dengan min. Cuman bedanya. Kalau min dia dekat jaraknya, kalau an dia jauh jaraknya. Oh, ini an untuk jauh. Naam. Kemudian ala artinya apa? Di atas. Fi di dalam. Ka di dalam. Kamu. Ini ka dia huruf biar bukan domir ya. Oh, ya Allah. Bedakan antara domir dengan huruf jar. Ka artinya seperti. Iya, ka artinya seperti ya. Oh, seperti. Seperti. Kursi. Seperti. Apa seperti. 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 Bi artinya apa? Dengan. Iya. Li artinya apa? Kepunyaan. Nah, kemiripan artinya untuk atau bagi. Oh, untuk atau iya, bagi. Untuk atau bagi. Atau bisa kepunyaan ya. Li artinya punya saya, bisa seperti itu. Tadi kan kakak bilang ada, Ustaz bilang ada untuk jauh dan untuk dekat. Ini kalau membuat kalimat gitu ya, Ustaz ya? Naam. Yang min. Iya, min dengan an. An. Nah, misalkan al-masjidu qaribun. Al-masjidu qarib ya. Qaribun titik-titik, misalkan al-bait. Min al-bait. Nah, ini berarti minal gitu ya. Karena qarib. Iya. Kalau misalkan ba'id berarti apa? Dekat. An gitu. Nah, gitu. Nah, jadi
al masjidu ba'idun, bukan minal bait tapi ba'idun anil bait, gitu. Nah, penggunanya seperti itu. Katakan ini juga. Apa? Kemarin yang itu ya Ustaz. Yang di Baina Yadaik. Iya. Diulang kalau dekat anil gitu, kalau jauh. Kalau jauh an, kalau dekat min. Jadi misalkan al masjidu qaribun min al bait. Kalau jauh al masjidu ba'idun an al bait, gitu. Kalau jauh menggunakan an. Akhirannya tetap kasroh ya, Ustaz. Nah, kalau akhirannya kalau min dia mina jadinya. Kalau an jadi ani, gitu. Kalau disambungkan ya, karena enggak bisa dibaca dua sukun di akhirannya, kalau min menjadi mina dipathahkan, an jadi kasrohkan, ani. Baik, terus khamsah. Bersambung dengan isim lain, kata majemuk. Ini maksudnya adalah mudhof ya. Di sini maksudnya adalah mudhof. Di sini maksudnya adalah mudhof. Contohnya misalkan kitabun nahwi. Nah ini, kitabu dia mudhof. Dia mudhof ke isim setelahnya ini. Maka kitab dia isim. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad, berarti bait dia mudhof nih. Berarti dia isim gitu. Jadi setiap mudhof dia isim. Setiap mudhof isim. Nah. Berarti ini mudhof, mudhof ilaih. Iya, betul. Jadi kitab mudhof, an-nahwi dia mudhofun ilaih. Tapi di sini kan mudhofun ilaih. Apa? Dan nah, sebut idofah. Nah, idofah sama. Mudhof sama ada idofah sama. Aja. Nah. Itu dibilang kata majemuk juga idofah gitu. Nah, idofah, mudhof, mudhof ilaih itu kata majemuk maksudnya. Maksudnya dua kata satu makna. Di kitabun nahwi apa artinya nih? Buku nahwu. Nah, buku nahwu ini bukan menunjukkan ke nahwunya, tapi kepada bukunya. Itu. Baitu Muhammad. Ini maksudnya apa? Muhammad. Iya, baitnya kepada baitnya gitu ya. Rumahnya. Nah, kepada rumahnya. Berarti pakai kitabnya bukunya ya, Ustaz. Nyanya itu yang mencirikannya. Begitu. Nyanya bukan? Gimana? Kitabun nahwi artinya buku nahwu. Buku nahu, ketika dikatakan buku nahu. Ah, itu saya apa? Apa? Apa ya? Apa tuh? Dibilang sepertinya ini. Gini, maksudnya ketika dikatakan kitabun nahwi buku nahu, ini menunjukkan bukan ke nahunya, bukan. Tapi kepada bukunya tersebut. Iya, gitu ya. Itu namanya kata majemuk, dua kata satu makna. Kemudian baitu Muhammad, baitu Muhammad ini bukan kepada orangnya, Muhammadnya bukan, tapi menunjukkan kepada rumahnya, gitu kan? Rumahnya. Nah, itu maksudnya ya, kata majemuk. Ya, kalau bikin kalimat kan nanti itu. Nah, jadi berarti tanda-tanda isim dia ada lima di sini ya. Ya. Yang pertama tadi tanwin, yang kedua alif lam, yang ketiga didahului dengan huruf nida, yang keempat didahului dengan huruf jir, yang keempat mudhof. Yang kelima mudhof. Berarti Ustaz kalau mudhof, mudhofun ilahi itu bilangnya termasuk isim, gitu ya? Mudhofnya termasuk isim. Ini nomor lima. Nomor lima ini hanya menunjukkan ke mudhofnya saja. Jadi mudhofnya isim. Sekarang mudhofun ilahinya kita bisa lihat dia isim karena apa? Tandanya? Tanwinnya Ustaz. An-nahwi. Nah, an-nahwi ini dia isim atau bukan? Isim. Tandanya apa? Ada alif lam. Naam, ini cirinya ada alif lam. Sekarang baitu Muhammadin. Muhammadin dia isim bukan? Ya, karena tanwin. Nah, itu. Tandanya adalah tanwin. Gitu ya. Nah. Tapi nomor lima ini, dia menunjukkan ke mudhofnya saja. Bukan mudhof ilaihnya. Nah. Ada pertanyaan? Silakan. Ke mudhofnya saja. Yang belum paham, tanyakan ya. Biar benar-benar paham buku Mukhtarat ini.
dasar sebenarnya buku Muhtarat ini dasar. Jadi kalau paham kita teruskan B, fi'il, kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il terbagi menjadi 3 macam, kita sudah tahu ya. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari dan fi'il amr. Fi'il madi menunjukkan waktu yang telah lalu atau lampau. Contohnya misalkan alima, nasara, sami'a, kataba, jalasa. Alima, mana alima? Orang yang berilmu. Telah mengetahui. Nah. Kalau itu alimun itu ya. Itu baru orang yang berilmu. Orang yang tahu artinya alim itu. Jadi kalau ini alima dia kata kerja artinya telah tahu gitu. Telah. Nah, untuk huwa kan. Nasara apa nasara? Telah menolong. Naam. Sami'a. Telah mendengar. Kataba. Telah menulis. Naam. Jalasa. Naam. Telah duduk. Naam, itu ya, berarti menunjukkan waktu yang telah dilakukan. Batasnya yaitu sebelum kita berbicara sekarang ke belakang. Gitu ya. Taib. Fi'il mudhari. Kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Sekarang atau yang akan dikerjakan akan datang. Contohnya misalkan kalau tadi alima, sekarang fi'il mudhari-nya ya'lamu. Berarti artinya apa? Akan tahu atau sedang gitu ya, sedang tahu. Atau akan tahu, bisa diartikan sudah tahu gitu, boleh. Ya. Yang suruh menolong. Jadi sedang atau akan menolong gitu ya. Yes mau apa? Sedang mendengar. Iya, sedang atau akan mendengar. Yak tubuh? Sedang menulis. Sedang atau akan menulis. Naam. Ya jelisu? Akan duduk. Sedang duduk atau akan duduk. Akan duduk. Oh, akan dan sedang ya. Iya. Kan artinya sekarang dan akan datang gitu kan. Oh iya. Yang ketiga fi'il amr. Ini fi'il amr itu kata kerja perintah. Maksudnya apa? Waktunya berarti setelah berbicara dikerjakan, minta dikerjakan. Itu amr ya. Contohnya misalkan i'lam. Artinya apa ini i'lam? Ketahuilah. Kemudian unsur. Tolonglah. Isma'. Dengarkanlah. Uktub. Tulislah. Ijlis. Duduklah. Nah, gitu ya. Kemudian bagian yang ketiga huruf. Nih dalam bahasa Arab itu ada huruf namanya. Yang dimaksudkan dengan huruf ingatnya tanda kutip, bukan huruf hijaiyah yang kita kenal. Jadi bukan huruf alif, ba, ta, sa, jim, bukan. Huruf di sini maksudnya huruf yang memiliki makna. Jadi ini kata yang kurang berfungsi. Nah, dia enggak berfungsi ya kalau cuma hurufnya saja. Kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain gitu ya. Nyambung dengan fi'il, dengan isim atau fi'il. Contohnya seperti ini, dia nggak berfungsi sebenarnya, nggak ada gunanya gitu ya. Cuman hal, wa, summa, inna, au, qad, saufa, ini nggak ada gunanya kalau tidak nyambung dengan kata fi'il atau isim. Dan ini maksud huruf ya. Maksud huruf itu ini. Dan huruf-huruf yang kita bahas itu banyak. Di bagian 1 ya, nahu bagian 1. Ada huruf jer, itu termasuk huruf ya. Ada huruf atof, itu. Nanti lihat lagi, nggak masalah. Tapi ini hal artinya apa? Apakah? Wa artinya? Dan. Iya, wa ini bisa artinya dan atau demi ya. Tergantung hurufnya huruf apa. Summa. Kemudian. Inna. Sesungguhnya. Nah, au. Atau. Qad. Sesungguhnya. Iya. Sesungguhnya atau sungguh boleh ya. Qad ini untuk penguat, taukid. Saufa.
Akan. Nah. Ya, akan. Ini berarti bagian pertama. Hah? Akan itu sa juga, Ustaz. Iya, saufa disingkat menjadi sa. Ya, jadi sa itu artinya singkatan dari saufa ya. Singkatan dari saufa. Tayib, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Antara saufa dengan sa ada bedanya tidak, Ustaz? Wallahu alam, yang Anda ketahui perbedaannya, kalau sa dia menunjukkan waktu yang singkat, kalau saufa dia menunjukkan waktu yang agak lama. Ya, waktu agak lama. Nah. Itu perbedaan. Coba nanti lihat di kamusnya apa bedanya. Kalau enggak salah itu. Yang anak ketahui itu. Baik, silakan ada pertanyaan sampai sini. Paham ya? Kalau tidak paham tanyakan ya. Ini anak pengen belajar ini kita paham semuanya, kata demi kata itu paham. Paham ya. Karena ini dasar sekali. Tapi kalau sudah paham. Kalau tadi yang huruf jar ka itu soalnya gimana ya, Ustaz? Misalkan. Al-qibtu. Al-qibtu kal asad. Al-qibtu apa? Kucing. Asad artinya apa? Warnanya hitam. Apa? Asad. Hitam asad. Singa. Singa. Nah. Jadi al-qibtu kal asad artinya kucing seperti singa. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini maksudnya mungkin menggonggongnya gitu ya, bersuaranya gitu. Itu apa maksudnya. Bentuk kal asad. Iya. Atau misalkan kitab mukhtarat misalnya, kitab mukhtarat ka kitabin nahwu. Kitab mukhtarat ini seperti buku nahwu yang lainnya misalnya. Oh, itu seperti itu. Paham? Tapi ingat ya, setelah ka harus kasrah. Kenapa? Karena ka termasuk huruf jar. Gitu. Ustaz, itu ka-nya harus pakai alif ka. Enggak mesti. Enggak mesti. Ini kan alif lamnya dari asad, al-asad gini asalnya. Oh. Al-asad. Oh, bukannya pakai tasdik tar. Apa? Gitu. Naam, al-kitu sahih, pakai tasdik to-nya. Tasdik ya. Naam. Al-kitu. Tapi ini asad, ini pakai alifnya di asad ya. Asalnya kak biasa. Ketika disambungkan kak dengan alif, tulisannya jadi begini kan? Nah, itu. Tapi ada lagi pertanyaannya silahkan. Apa? Mafhum ya, ini dua halaman pertama. Insyaallah. Tapi kalau mafhum kita teruskan. Halaman selanjutnya al-babu tsani. Nah, masyaallah ya, sudah beres bab pertama, kita masuk langsung ke bab kedua. Al-babu tsani, bab kedua. Al-ismu atau al-ismu min haitsu qawa'idus shorfi. Isim dilihat dari kaidah shorfnya. Ini sebenarnya kita sudah belajar ya, cuman supaya lebih memperdalam ya, lebih melekatnya bagus. Kaidah sharaf, kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya baik karena pengurangan atau penambahan huruf, itu kaidah sharafnya. Jadi seperti misalkan jalasa berubah menjadi jalasu, jalasat, jalasna, jalastu, jalasta, jalastum. Itu maksudnya ya. Ini perubahannya seperti itu. Kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Kebanyakannya. Tapi enggak semuanya, ada yang 4 huruf. Kemudian diikutkan pada wazan timbangan fa, ain, lam. Gitu ya. Fa, ain, lam. Ini asalnya yang 3 huruf kan fa, ala gitu kan ya. Yang 3 huruf yang kita pelajari. Misal
ada fa, ain, lam, semuanya fathah. Contohnya jalasa. Oh, berarti jalasa ini wazannya adalah fa'ala. Fa'ila misalnya. Fa'ila berarti contohnya misalkan syariba. Oh, syariba berarti wazannya fa'ila. Walaupun dia tiga huruf tapi berubah harokatnya. Kemudian karuma misalnya. Karuma oh wazannya berarti fa'ula. Tinggal dilihat saja harokatnya ya. Ganti aja huruf pertama fa, kedua ain, ketiga lam. Kemudian daqqa, ini asalnya dari kata-kata daqqa gitu ya. Berarti wazannya adalah fa'ala. Kemudian farra, ini juga sama, berarti asalnya farara gitu ya. Ini tiga huruf nih karena ra-nya double. Jadi enggak ada yang dua huruf ya, ingat. Kata bahasa Arab dimulai dari tiga huruf, tidak ada yang dua huruf. Jadi kalau yang seperti ini farra, ini bukan dua huruf, tiga. Karena ra-nya double. Kalau dua huruf berarti biasanya ditasdidkan. Naam, tasdidkan. Jadi dia disebutnya dengan mudhaf gitu ya. Jadi farra dia asalnya farara gitu ya. Berarti wazannya fa'ala sama. Ini menentukan wazannya. Dan ini kita sudah belajar ya, ada 6 wazan untuk yang 3 huruf. Mafhum di sini? Ada pertanyaan dulu silakan. Mafhum ya, ini gampang insyaallah. Da kokoknya fathah gitu Ustaz. Nah, fathah. Da kokok gitu sana. Da kokok. Kan asalnya fa'ala. Digabungkan kofnya. Artinya yang... apa itu sedakok? Dakok artinya bisa berdetak. Berdetak artinya. Dakok ya duk. Berdetak. Nah. Tadi kemudian farla ya firu artinya kabur. Apa? Disebut apa yang dua hurufnya sama itu? Asalnya mudo'af. Mudo'af namanya. Disebutnya dengan mudo'af. Ini sebentar lagi belajar kita di sorof ya, itu mudhaf. Kalau nggak salah, bukan ini mungkin mudhaf. Ini mudhaf. Tadi apa Ustaz ke farra artinya kabur. Kabur. Nah. Itu farra. Kabur. Iya. Yeah. Jalasa artinya apa? Duduk. Duduk. Syariba. Minum. Minum. Karuma. Karuma. Apa karuma? Mulia. Karuma apa? Mulia. Mulia, nah. Mulia. Nah, mulia. Tep, terus, selanjutnya, sini. Nah. Ini ya. Al-faslul awal. Pasal pertama. Atau pasal pertama. Al-ismu bin nazar ila bunyatihi. Ya. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Dilihat dari huruf akhirnya, ujungnya. Taib. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama ada isim maksur. Dan ini sudah kita pelajari ya. Ini lebih kuat di sini. Supaya lebih memantapkan pemahamannya. Isim maksur atau ismun maksur. Tulisan bahasa Arab seperti ini. Yaitu isim yang diakhiri dengan huruf alif, baik itu alif bengkok ataupun alif mamdudah, ya, alif maksura ataupun alif mamdudah, yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Ini disebutnya dengan isim maksur. Contohnya, ad-dunya, ya-nya fathah, diakhiri dengan alif mamdudah. Al-mustashfa, fathah, alif maksura. Al-mustafa, fa-nya fathah, alif maksur. Al-asa fathah, alif mamdudah. Al-fata fathah, alif maksur. Al-huda fathah, alif maksur. Ini disebutnya dengan isim maksur. Jadi isim maksur itu adalah diakhiri dengan alif, baik itu alifnya alif mamdudah, alif berdiri, ataupun alif maksur, alif bengkok, sebelumnya fathah. Itu isim maksur namanya. Ad-dunya artinya apa? Dunia. Dunia, nah. Al-mustashfa. Rumah sakit. Al-mustafa. Dilihat. Orang pilihan. Nah, pilihan. Betul. Apa? Pilihan. Orang terpilih. Pak Mustafa berarti bapak itu orangnya. Hah?
Al-Mustafa ini bukan nama orang ya. Maksudnya pilihan gitu maksudnya. Nah, pilihan artinya. Buat orangnya. Iya. Seperti kan Rasulullah disebutnya dengan Al-Mustafa gitu kan? Iya. Nah, dia orang-orang pilihan gitu, orang-orang terbaik gitu ya. Bukan nama orang Mustafa ya. Kalau nama orang Mustafa berarti maksudnya artinya pilihan, pilih. Naam, bisa diartikan seperti itu. Tapi ingat ya, nama orang tidak bisa diartikan sembarangan. Jadi tanyakan dulu apa maknanya. Kan buat itu banget ya, Ustaz. Apa? Ya kan ini kan julukan buat Rasulullah ya. Nah, malu Mustafa ya? Itu untuk Rasulullah. Nah. Gak apa-apa ya nama kayak gitu ya. Dari juga nama enggak masalah. Nah. Sebutan gitu. Nah. Yang penting nama itu yang tidak boleh itu nama yang dikhususkan untuk Allah, kemudian kita jadikan nama itu enggak boleh. Oh, itu namanya. Seperti Rahman itu sebenarnya enggak boleh dijadikan nama orang manusia ya. Mesti di depannya Abdurrahman gitu ya, Ustaz. Naam, gitu. Ya harusnya pakai hamba. Jadi Abdurrahman itu yang bagus, bukan Rahman ya, tapi Abdurrahman. Jadi hamba Ar-Rahman gitu. Baik, terus al-'asa apa? Tongkat. Nah. Al-fata pemuda. Nah, pemuda. Al-huda petunjuk. Petunjuk. Nah, pemuda. Petunjuk atau hidayah, huda ya. Al-fata apa tadi? Al-fata pemuda. Pemuda. Nah. Mustafa apa tadi? Mustafa pilihan. Rumah sakit. Mustasfar rumah sakit. Al-huda tadi apa? Al-huda artinya petunjuk atau hidayah. Huda ya. Petunjuk atau hidayah itu huda. Jadi kata-kata hadayah di. Ini jadi dibacanya panjang kan Ustaz? Jadi kayak mat gitu kan? Ustaz, nah, kalau alif panjang banget. Kalau alif lurus, mamdu dah. Alif mamdudah, alif maksud. Mamdudah ya, Ustaz. Nah. Alif mamdudah. Atau maksur. Dibacanya panjang dua harokat ya. Alifun. Mamdudatun. Maksuratun. Alif maddi ya, alif mamdi udah ya. Maddi ya nama, alif maddi artinya alif tanda mad, tanda panjang. Kalau yang ini kita panggil bilangnya mamdu udah. Nah, mamdu udah. Mamdu itu artinya, nah, mamdu udah itu artinya berdiri, alif berdiri. Kalau alif maddi ya itu berarti alif menunjukkan tanda panjang gitu. Sama maksudnya ya. Maksudnya diri kita bukan. Apa? Tanda panjang karena mad gitu. Iya, dia sebagai mad. Taip, terus ba isim manqus. Isim manqus kebalikan isim maksur. Kalau isim maksur tadi alif alif ya, setelahnya atau sebelumnya fathah. Kalau manqus isim yang diakhiri dengan ya yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contohnya al-murabbi. Niya. Ingat ya, biasanya ini enggak ada titiknya nih. Ya, tetap dia dibaca dua harokat al-murabbi. Ba-nya kasrah ya. Ingat, kalau ada harokat di bawah tasdid dia kasrah. Arwa'i, al-musalli, ad-da'i, al-qadi, al-hadi. Ini berarti masuknya ke isim manqus. Ke isim manqus. Al-murabbi, memang al-murabbi. Guru. Nah, guru atau pendidik gitu ya. Murabbi itu lebih dari guru. Jadi pendidik itu murabbi. Ar-ra'i apa? Pengembala. Iya, bisa pengembala. Ar-ra'i nam bisa dikatakan pengembala atau pemimpin. Ar-ra'i. Nah. Pemimpin, Ustaz. Nah, bisa dikatakan pemimpin atau pengembala. Artinya apa? Arwa'i ini dia yang memiliki
anggota gitu ya. Ada yang memiliki apa namanya? Pengikut. Nah, ada memiliki pengikut. Nah, jadi bisa dikatakan penggembala atau pemimpin. Itu kan dalam hadis. Bisa disebut ketua enggak, Ustaz? Ketua. Apa? Bisa disebut ketua enggak? Ketua tidak. Karena beda arwah ini maksudnya adalah kalau ketua itu kalau ketua lebih ke rois bukan? Nah, rois itu ketua. Tep. Mungkin bisa jadikan ketua ya, dimaksudkan ketua, tapi sesuaikan dengan maknanya ya, dengan kalimat. Karena arwah ini artinya dia adalah yang mengatur yang lainnya gitu. Arwah. Seperti misalkan menggembala kambing ya, itu namanya arwah. Atau disebut dengan seperti hadis disebutkan dalam hadis ya. Apa tuh? Kullukum apa? Ra'in. Nah, kullukum ra'in. Berarti kalian semuanya itu adalah pengembala. Pemimpin. Pemimpin gitu ya. Pemimpin untuk siapa? Ya, untuk kalau suami berarti untuk keluarganya gitu ya. Kalau pemerintahan berarti untuk rakyatnya gitu maksudnya. Na'am. Itu lain namanya ya. Jadi bisa dikatakan pemimpin atau pengembala, boleh. Dan mungkin bisa dikatakan dimaknain dengan ketua tadi, boleh. Bisa ya. Karena ketua itu membawahi anggotanya. Kemudian al-musalli, apa al-musalli? Orang yang salat. Ingat ya, ini al-musalli lamnya kasroh, orang yang salat. Kalau al-musalla tempat salatnya. Kalau al-musalla berarti masuk ke isim apa? Maksur. Nah, maksur. Kalau al-musalli masuk ke isim? Mankus. Nah. Tapi kalau al-musalla tempatnya? Tempat nah, salat. Al-musalla itu tempat salat. Tapi ini musalla tempat salat. Nah, al-musalla itu tempat salat. Al-musalli tempat orangnya. Nah, berarti al-musalla ke sini nih. Al-musalla. Ini kan dari kata-kata sholla yusolli gitu kan? Ya. Nah, al-musalla ini isi makan. Makan. Nah. Kalau al-musalli dia isim fa'il gitu, ya. Kalau isim fa'il dia al-musalli, kalau al-musalla isi makan. Al-musalla berarti tempatnya, tempat salat, al-musalli orang yang salat gitu. Terus ad-da'i, apa nih? Da'i. Apa da'i? Orang yang menyeru, berdakwah. Iya, pendakwah. Pendakwah. Iya, pendakwah itu da'i namanya. Kemudian al-qadi. Nah, da'i itu namanya da'i. Al-qadi apa? Hakim. Hakim, nah. Hakim. Al-hadi, artinya apa? Orang yang memberikan petunjuk. Iya, orang yang memberikan petunjuk. Al-hadi, orang yang memberikan petunjuk. Biasanya kalau ke mana tuh? Kalau nggak salah Anda tahu dulu di Kebun Raya Bogor. Itu kalau kita mau tahu tentang tumbuh-tumbuhan di sana ya, biasanya ada petunjuknya ya. Apa namanya? Guide gitu kan ya? Ya, guide. Itu disebut dengan hadi. Itu bisa disebut dengan al-hadi, artinya petunjuk, bukan petunjuk memberi hidayah kehidupan, bukan, tapi menunjukkan masalah apa, tanaman gitu ya. Atau misalkan ada yang menunjukkan jalan ya, menunjukkan jalan nih, kita nggak tahu nih jalannya, kemudian ditunjukkan sama orang tersebut, itu disebut dengan al-hadi gitu ya. Jadi penunjuk jalan itu hadi juga, sama al-hadi. Jadi tidak hanya memberi hidayah, tapi kalau ke Rasulullah ketika Abu Bakar dengan Rasulullah berjalan dan ada yang mau membunuhnya. Orang yang mau membunuhnya bertanya kepada Abu Bakar. Dia bertanya, siapa yang bersamamu wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar bertanya apa? Dia al-hadi. Al-hadi, nah, dia hadi gitu kan. Dia hadi maksudnya hadi di sini apa? Nah, maksud Abu Bakar adalah dia yang memberi petunjuk, Rasulullah yang memberi petunjuk kehidupan gitu ya. Tapi yang dipahami oleh orang yang mau membunuh Rasulullah, al-hadi itu artinya orang yang menunjukkan jalan
gitu. Itu ya. Jadi al-hadi ini maknanya petunjuk, menunjuk, ya. Orang yang memberi petunjuk, maksudnya bisa petunjuk kehidupan, ya, hidayah, atau yang menunjukkan jalan. Itu maksudnya. Nah, maknanya berbeda ya, silakan. Catatan nih, catatan penting, perhatikan. Isi mankus ini, apabila dihilangkan alif lamnya, nih, apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan, lalu huruf sebelum ya tadi dikasroh tainkan. Contohnya al-murabbi, ketika dihilangkan alif lamnya, maka tulisannya murabbin, gitu. Arwa'i, dihilangkan alif lamnya menjadi ro'in, ya-nya dibuang, ditambah tanwin. Al-musalli, ketika dihilangkan alif lamnya, musallin. Ad-da'i, ketika dihilangkan alif lamnya, da'in. Al-qadi, qadin. Al-hadi, hadin. Gitu. Mafhum? Nah, ini kemarin Ustaz, sudah kita bahas. Ustaz, apa mau tanya? Tadi nah. Kan al-musalli ini masuknya ke isim fa'il. Nah. Isim fa'il itu bukannya yang belakangnya un. Apa? Ani, una, terus yang tun. Tani gitu, kan isim fa'il yang belakangnya gitu. Nah, betul, betul itu. Tapi ini kena musolinya gimana kalau misalnya? Al-musoli ini untuk laki-laki satu orang. Laki-laki satu orang. Bukannya musol. Tep, coba. Ini asalnya dari kata-kata yusolli gitu kan? Ya. Fi'il mudhari'nya yusolli kan ya? Yusolli gitu kan? Ketika dibuat isim fa'il, gimana caranya? Ambil fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari sudah diambil terus? Ya, buang huruf depan ya. Ganti, ganti. Huruf depan ganti dengan apa? Mim. Mim dhammah gitu kan? Ya. Nah, kita ganti dengan mim dhammah. Berarti mu. Solnya tetap. Baik. Dan ujungnya harusnya diapain? Ditanwinkan gitu kan? Nah, ditanwinkan. Ini enggak bisa ditanwin. Dibuang huruf mutalnya. Nah, itu fi'il amr. Yang dibuang huruf mutalnya itu fi'il amr. Ini tidak bisa ditanwin ya. Tapi dia musalli, musalli kalau ini. Musalli. Ya, kalau dia tidak pakai alif lam, apa? Kita pakai alif lam di sini ya. Oh, iya. Kalau dia pakai alif lam berarti buang tanwinnya. Naam. Kalau dia pakai alif lam berarti al-musalli gitu ya. Kalau tidak pakai alif lam berarti apa? Musallin. Nah, musallin. Gitu. Oh, jadi ya isinya kebuang. Oh, ini catatan untuk isi manifest setan. Naam. Terus isi manifest. Ya. Gitu ya. Jadi ini isim fa'il. Al-musalli dia isim fa'il. Kalau misalkan diteruskan ya untuk dua orang, tiga orang berarti al-musalli satu orang. Dua orang al-musalliyani. Al-musalluna. Al-musalliyatun. Al-musalliyatani. Al-musalliyatun. Gitu. Oh iya. Ini berbeda dengan yang lain Ustaz, yang musalli. Naam, berbeda dengan yang lain karena dia ujungnya huruf ilat. Kalau enggak pakai alif lam tadi musallin. Musallin. Kalau tidak pakai alif lam depannya musallin. Untuk dua orangnya. Untuk dua orangnya sama. Pakai ya lagi. Iya. Jadi musalliyani. Naam. Pakai ya lagi. Sama. Ke bawahnya sama. Naam, musalluna sahih. Iya, musalliyani gitu ya. Dan setelahnya sama ya, cuman yang berbeda ini saja untuk satu orang. Ke bawahnya musalliyani, musalluna, musalliyatun, musalliyatani, musalliyatun, sama ke bawahnya. Mafhum? Insyaallah. Terus C. Isim mamdud. Isim mamdud. Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Ini disebut dengan isim mamdud. Kenapa sih disebut dengan isim mamdud? Karena dipanjangkan dulu. Gitu ya.
seperti dawa. Ini ada hamzah ujungnya, sebelumnya ada alif. Iqtida, bina, sama, insya, ibtida. Itu. Ini disebutnya dengan isim mamdud. Tapi dawa, apa artinya dawa? Obat. Obat, nah. Iqtida. Tidak, tahu. Siapa yang tahu? Anda juga nggak tahu. Jadi ini PR ya. Iqtida dari iqtada. Coba cari iqtada, yaqtadi, iqtida. Iqtada. Nah, kita cari di kamus nih artinya apa. Asalnya begini. Iqtada. Iqtada, yaqtadi. Nah, ini asalnya. Cari kata ini, iqtada. Anda nggak tahu artinya. Baik, bina, apa bina? Binaun. Bina bangunan. Bangunan. Nah, bina bangunan. Sama langit. Langit. Insya. Insya pertumbuhan. Bisa pertumbuhan atau bisa menciptakan, itu insya ya. Ana lihat kamus, Ustaz. Nah, pertumbuhan bisa. Perhatikan ini ya. Oh, iktada apa di kamus? Ada enggak? Teladan, teladan. Teladan. Nah, berarti teladan. Nah, sahih. Berarti tulis silakan iktida itu artinya teladannya. Insya, ini perhatikan ya, jangan sampai salah menulis. Bu Pipi pakai kamus apa? Mukhtarat, Ibu. Mukhtarat. Kamus Mukhtarat ada makna-maknanya? Ada kamusnya. Nah, di kamus Mukhtarat ada kata-katanya artinya. Maksud. Iya. Taib, ini insya. Perhatikan ya, insya ini jangan sampai menulis seperti ini, kata insya Allah, karena salah artinya. Iya. Nunnya jangan disambung dengan shin ya, Ustaz. Nah, nunnya jangan disambung dengan shin. Kalau nunnya disambung dengan shin, insya begini, ini artinya dari kata-kata ansya ayun si'u. Ansya ayun si'u artinya bisa menumbuhkan atau bisa menciptakan artinya. Ini menciptakan artinya. Nah, di sini bisa menciptakan atau menumbuhkan. Menciptakan. Insya. Nah. Baik, kemudian ibtida. Apa artinya ibtida? Permulaan. Apa? Permulaan. Itu. Permulaan. Nah, dari kata-kata ibtada'a, yabtadi'u, ibtida'an. Permulaan. Nah, ibtada'a artinya memulai. Gitu ya. Memulai. Itu ibtada'a. Sambil di-mute lah. Mafhum? Tadi yang ibtida. Artinya apa, Ustaz? Teladan. Ya. Hah? Teladan. Teladan. Ada di kamusnya halaman berapa, Bu? Tempunya kamusnya nanti pesan nama satu. Di halaman berapa, Ibu? Siapa yang? Halaman 6. Halaman 6. Permulaan. Nah, sahih. Halaman 6 itu ada ya. Ini kamusnya sangat memudahkan sekali. Ini kalau di sini pertumbuhan, Ustaz. Naam, artinya pertumbuhan atau bisa menciptakan. Tadi Ustaz ciptakan. Menciptakan sama aja. Naam, bisa menciptakan, bisa pertumbuhan. Itu ansya'ayun syi'u. Jadi misalkan ya, misalkan contoh. Ansya'a asy-syarikah. Artinya dia menciptakan syarikat. Artinya apa? Membuat perusahaan, gitu. Maknanya bisa berbeda-beda. Ansha ayun syu. Artinya ansha ini bisa khalaqa. Menciptakan. Taib. Kemudian isim sahih. Isim sahih, isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Maksudnya tidak diakhiri dengan huruf ilat. Satu lagi ya ini. Seperti misalkan qalamun. Daftarun, seburatun, mimsahatun. Ini ujungnya tidak ada huruf alif atau huruf ya. Dan tidak diakhiri dengan alif dan hamzah. Nah. Ya, ini namanya isim sahih. Isim sahih. Kolamun, apa artinya kolamun? Pena. Nah, pulpen, pena. Daftarun. Daftarun buku tulis. Nah, saburatun papan tulis, mimsahatun, nah, penghapus, nah,
Iya. Sampai sini silakan ada pertanyaan. 9. Tadi isim thayyibun, isim yang tidak diakhir dengan 3 huruf di atas, yaitu alif, ya, dan alif lam, ya. Gitu, bukan ya? Alif lam. Yang ketiga itu alif dan hamzah ujungnya. Alif dan hamzah. Iya. Jadi alif bengkok, kemudian ya, dan alif dan hamzah. Tidak diakhiri dengan ini disebut dengan isim sahih gitu. Taib, ada pertanyaan sampai sini sih. Oh, naam, naam. Maksudnya ya sahih. Nah, ya, mafhum? Ya, silakan ada pertambahan, ada pertanyaan, silakan. Nanti berarti ke sini ya, kita ke latihan. Misal nanti kita latihan, bahas-bahas sama-sama nanti, bukan depan insya Allah. Sampai halaman, berapa nih? Sampai halaman 6. Nah, 6. Sampai halaman 6. Halaman 6. Nah, silahkan ada pertanyaan sampai sini. Ini sangat paham sekali ya, kalau menurut saya ini sangat paham sekali, sangat mudah sekali kita memahaminya. Ya, jadi mateng gitu loh, Ustaz, nah, ya. Iya. Iya, karena kemarin punya buku, tapi dibuka sekilas-sekilas aja, Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Nah, makanya Ana pengen membahas ini khusus, kenapa? Karena pertama berkaitan dengan pelajaran kita, yang kedua ini buku ini termasuk buku yang bagus untuk pemula ya. Di dasarnya. Iya, iya. Dasarnya. Pertama Ana pemula banget, Ustaz. Insya Allah. Dan kita orangnya nggak mau baca. Bareng-bareng. Maunya ditangin. Baca sendiri kagak masuk-masuk. Iya, nggak masuk-masuk, Bu. Baca doang. Tapi, oh, ya, ya. Betul, kita. Nah, jadi kita belajar sama-sama semuanya, ya? Iya, Masya Allah. Ana juga kalau sendiri nggak baca buku ini. Mudah-mudahan, betul. Baik, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya dari buku ini ya, insya Allah. Amin, Allahumma amin, Ustaz. Okay. Silakan ada pertanyaan, silakan. Cukup ya. Okay. Kalau cukup berarti kita cukupkan untuk hari ini. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.